lagi Sobat OBS. Kali ini saya akan menjelaskan review sedikit tentang sawo alano. Nah, di samping ini sudah ada pohonnya sawo alano. Ini kita tabulam pot ya. Jadi kita ada di pot. Hasil lebih maksimal itu ketika kita tanam di tanah yang luas gitu. Pasti hasilnya maksimal. Ini usianya sudah 2 tahun lebih. Untuk buahnya itu dari bibit sampai 1 tahun itu baru bisa berbuah. Tapi keunggulannya dari bentuk sawonya. Coba lihat guys, ini sawonya itu lebih besar dari sawo biasanya. Kalau ukuran sawo alano ini tuh hampir satu tangan. Ini baru di pot. Beda lagi kalau misalkan kita tanam langsung di tanah yang luas, itu hasilnya pasti lebih besar lagi. Bahkan ada yang mungkin 2 atau 3 itu bisa mencapai 1 kilo ya, 2-3 buah. Untuk perbandingannya, ini yang sawo biasa buahnya seperti itu ya, kecil buahnya segini. Nah, kalau yang sawo alano itu besar sekali. Ini ada yang sudah jatuh, ini yang akan kita review. Nah, ini segenggam tangan saya. Ini seperti mangga kecil guys. Ini pastinya bisa maksimal kalau ditanam langsung ya, di tanah ya. Untuk daunnya ini lebih besar. Nah, perbedaannya kalau yang sawo biasa, kalau sawo alano ini lebih besar daunnya. Kalau yang sawo biasa lebih kecil. Ini tergolong sawo yang genjah atau mudah berbuah dan tidak ada musiman atau tidak ada hentinya, atau mungkin bisa dikatakan seperti rambutan atau durian tidak. Nah, kalau ini hampir setiap musim berbuah. Ini kita sebelumnya ada 12 pohon dan kita sering bergantian untuk panennya. Jadi enak banget. Cocok buat perumahan atau mungkin di desa, ini rekomendasi banget. Gampang juga untuk cara merawatnya, tinggal siram pagi, sore, itu sangat mudah sekali. Ini untuk tabulam pot juga bisa dialokasikan mungkin di atap rumah ya. Ini kita ada di atas atau mungkin di bawah, yang penting kena sinar matahari. Oke, tidak usah banyak cincong, kita langsung review gimana rasanya dari sawo alano ini. Ya, oke guys, kita coba lepas dulu dari sarangnya. Ya, rekomendasi kasih sarang seperti ini karena khawatir kalau jatuh itu kemana-mana. Jadi ini baru jatuh tadi pagi ya. Ini totalnya tuh sebenarnya ada 12 buah dan kita secara bergantian untuk panennya. Ini bahkan sudah ada yang berbunga tuh. Sudah ada yang berbunga seperti ini ya, sudah ada yang kecil sebelah sini. Itu luar biasa sih. Jadi setiap hari itu kita hampir selalu panen. Nah, ini ada lagi. Tinggal kita panen besok pas waktu jatuh atau sudah matang. Oke, kita buka seperti ini ya. Kalau warnanya sih hampir sama ya, seperti apa? Sawo biasa, kurang lebih hampir sama. Kita cek dulu nih. Kalau matangnya itu kerasa empuk. Kerasa empuk. Kalau keras berarti belum matang. Kita belek. Kita coba potong. Siap, mantap. Ini kecil juga ya untuk bijinya ya, nggak terlalu besar ya. Jadi buahnya itu mas sebelah sini malah hampir nggak ada bijinya. Yang seperti ini. Ya, kita coba lihat dalamnya. Untuk warnanya ini coklat muda ya. Jadi kurang lebih saya genggam ini 250 gram kurang lebihnya. Untuk warnanya ya sedikit coklat muda, dan coba kita rasakan. Ini kita taruh dulu yang satunya biar lebih aman. Oke. Coba ya. Bismillah. Manis juga yuk. Manis banget ini. Manis. Saya baru pertama kali makan sawo alano manis. Manis ini. Saya makan kulit-kulitnya enggak apa-apa. Manis. Review pertama kali saya makan sawo alano. Tingkat kemanisannya itu menurut saya ya lebih manis. Kalau sawo biasa itu kadang ada pahit-pahitnya ya, yang muda. Tapi kalau ini hampir tidak ada pahitnya. Hampir semuanya teksturnya manis, rasanya manis, teksturnya itu lembut.
Jadi ketika kita kunyah itu dia langsung hancur. Dan untuk kadar airnya ini kadar airnya lumayan ketimbang sawo biasa. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Ya. Oke, kita coba lagi ya. Duh, ternyata nggak ada isinya, guys. Oh, cukup menarik. Jadi ini selain hal unik yang lainnya, selain besar ukurannya, ini isi bijinya itu cukup sedikit ya ketimbang sawo biasa. Ini dari yang saya temui baru satu. Mungkin di sana juga dua atau tiga. Tapi ini yang satunya saya paruh jadi dua, itu tidak ada isinya yang sebelah sini. Saya coba lagi. Mantap. Manis banget. Rekomendasi banget sih buat ibu-ibu ya, teman-teman semuanya ingin coba tabulampot sawo ala Nom, bisa atau kontak kami, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia ya. Ongkirnya ditanggung pembeli ya. Seperti ini. Untuk sawo alano ini gampang kok dirawatnya, tinggal siram pagi sore. Nanti untuk tanya-tanya bisa lebih lanjut di sosial media kami, Sobat OBS atau Omah Bibit Semar, atau bisa langsung di komen di YouTube ini. Terima kasih. Salam Sobat OBS. Mantap.